Oke, teman-teman Legi Pilot, hari ini kita akan bermain game nostalgia namanya Jet The Go versi PS1. Selamat menyaksikan dan selamat bernostalgia. Kita ditemani oleh Bapak Stepin dan Bruno. Ada siapa lagi? Mungkin mengenang jasa-jasa mereka dulu bermain ya. Game ini pertama kali rilis tahun 1999. Kita saksikan. Masih ready. Produksi mana, Pak? Baru-baru keluar, Pak. Sabar. Siap. Ya, ada Bapak Riyadi juga di sini untuk menjadi pilot. Enggak, servernya down. Makanya main offline aja kayak saya itu. Oke, online. Bensinnya habis, Pak. Tadi aku terbang bawa fuel pas-pasan pas landing bisa 1 ton. Pakai 777. Iya, soalnya flight tractor kan enggak bisa di sini. Pada masa ini NG masih pesawat baru ya, teman-teman ya. Luar biasa. Main game apa, Mas? Jet The Go. Dia klasik sekali. Berarti itu screenmu kotak doang. Serius? Oke. Bentar. Nah, udah kan? Ang, baru. Bentar. Lagi streaming juga kan? Enggak, offline aja ini video. Enjoy your flight in the blue sky. Enjoy your flight in the blue sky. Gila ini gara-gara game ini ya. Teman-teman pada jadi pilot di IFAO, di Farsim. Jet de go. Nanatte kudasai. Kita flight mode aja. Kita langsung pakai pesawat gede pada ya, teman-teman. Oke, 747. Wah, gila. Automatic manual, manualnya gimana tuh? Wah, enggak tahu. G1, ya? G2. Yang paling pagi aja biar kalian fotonya enak ya. Nah, bagi kalian yang belum main game ini pertama kali, seharusnya Anda sekarang sudah punya anak ya. Satu. Wah, 568 penumpang. Yōmu rendaku desu. Jōmuin wa doa mode wo automatic e henkou shite kudasai. Mantar. Lu ingat banget kalau pas loading kayak gini nih bergegar gitu ya. Aduh, ini bisa enggak CD gua kotor? Iya. Yeah. Pada masanya di PlayStation 1, teman-teman ya. Nostalgia banget ini game coba. Iya, selamat itu nostalgia. Bannya masih segi 6 itu. Segi 6 bagus. Kita bye. Oke, continue take off. One sick left, take off runway. Oke. Okay. Langsung toga, Mas. Jangan laut, Pak. Oh, ini amat ya. Wah, gila. Para penumpang terhormat, kita akan take off ya. Cuman gue monitorin pesawat. Hampir ya jatuh. Setelah main ini, kita main FS 2004 tuh grafisnya bagus ya. Sorry. Wah, gila advance banget ini, teman-teman. Susah banget kontrolnya. Runway-nya dua arah. Itu flaps-nya full ya, Bang? Iya, enggak tahu ya. Entar. Kita gimana lagi nih? Oh. Ya, tengok ini enggak bisa. Ya, saya mau batasi itashimashita. Kono hikouki wa mamonaku ririku itashimasu. Seat belt-o mou ichido otashikame kudasai. Oke, heading sana nama toga. Iya. Runway-nya dua arah. Iwang.
Berarti sini men, 15 degree saja. Inilah grafisnya oke kali. Ya lah ini kira, wah langsung hilang ya landing gearnya. Maintaining runway heading ya bang ya. Lapsnya pak? Tidak ada tombolnya pak. Reply dulu. Oh iya kan. Wah gila. Ini pada masanya grafisnya memang kurang bagus teman-teman ya. Karena tahun 99 itu semua apa komput apa Sega Dreamcast sudah keluar, PS1 sudah keluar ya. Tapi enggak apa-apa ya, keluar teknologi, kita lanjut lagi. Video tidak ini panjang. Ini zaman zaman-zamannya Windows ME Millennium Edition ya. Saya masih 98 waktu itu. Wah, flagpad-nya agak kurang ya, tapi saya 15 degrees itu. Climbing-nya ya. Climbing rate-nya 10. Bahasanya belum dapat 0 apa itu? Kenyamanan 0. Ah lumayan. Kenyamanan lah. Wah ternyata. Yang sabar bang ya, yang sabar. Stage 2 kita coba ke Tokyo. Di mata 90-an grafisnya bagus banget. Enggak sih, enggak. Aku bilang 90-an waktu gua main tahun 2000 enggak. Tapi kan di mata gua pas 90-an. Tapi yang versi mungkin PS2 cakep loh. Itu enggak ada ya mula itunya. Ternyata cuaca wek. Cuacanya weather. Kita lihat dari luar aja ya. Soal covid itu enggak jelas ya. Bermain dengan GTA. Checklist, altimeter check, reduce speed. Project is completed. 1000. Also be stabilized. Meninggir gak dot ya. Up. Udah bang, nanti pas di final tuh pasti gearnya udah sendiri. Oke, 3 red 1 white. Speed. Buset, tumpah kiro, makap. Red bisa dulu ya. Set. Tuk flap sudah retak mas, sumpah. Bisa ini. Oh, pegel banget. 100 check. Mark. Reverse green bisa. Speed take up reverse soalnya. Sisi not manual. Oke. Okay. Stopin dulu ya biar skinnya kita bisa. Jepaya, taxi via taxiway. Oke, okay, paket untuk taxiway Jepaya. Berta. Cepat dong rem dong. 15 knot 10 knot ya. Tunggu sampai 0 knot. Jadi yang teman-teman yang nemenin ini dulu pakai PP semua. Oke, kita lanjut terakhir ya. Kita coba teman-teman. Wah. Anjir grafis. Wow, waduh, touchdown-nya di mana itu? Aduh, dipanggil ke kantor nih. Itu puppy like-nya begitu ya, kayak tembok ya. Oke, kita lihat skornya teman-teman ya. Yang pasti kenyamanannya 0 nih kayaknya. Oke, kita lihat approach gradient-nya. Wah, ternyata kacau ya, banget. Stabilize ya. Widih, Oh, ini lagi nih. W0 landing 10 lah, oke. Okay.
starter sampai 20. Ngerem mendadak 9. Mata gitu. Oh, yang 2 ini. Penumpang muntah 2 ya, 2 orang ya. Iya, iya. Oke, ronde 3 apa lagi ini? Jack Air ya, baru tahu. Japan Airlines. Oke, Komatsu aja, kayak merek ini ya, merek Stombal. Berat tuh. Nah, ini aku nggak tahu lagi misinya apa. Kalau disuruh circling approach, kayaknya belum ketemu ya ilmunya pada masa itu di game ini, teman-teman Legi Gang ya. Circling approach, siap. Oke. Oh, FF, Night Flight. Wah, ini bagus ya. Untung pada masa ini kita tidak diperkenalkan apa itu ILS, ganti frekuensi, contact power ya. Benar-benar bagian yang umur 10 tahun ke bawah fix. Oke, 1000 feet. Baru 220. Let's go. Coba ya, kontak di speed bang. Battery rate 1 mile. Kamu insan dari Hongkong, pabilan doang kali. Yang nyala-nyala inside. Ngomong apaan? Bagus ya, lu bilang runway inside. Itu runway lagi di situ. Ini di papi lain, Pak. Iya. Ya, nggak lagi bisa gue berat ini game. Game-nya berat, ya. Waduh, ini berat banget game-nya. Scenery-nya berat, ya ampun. Kalau ngeleng-leng, maaf ya, teman-teman. Ya. Mungkin pakai RTX 3090. Oke, end speed, Pak. Oke, 3 red, 1 white. Nggak apa-apa. 100. 100. 3 red, 140 aja. Lu diam, kenapa sih, Cap? Allah ya Robi. Sakit dengan gua lah. Kalau kalian pernah main game ini artinya kalian bahagia banget itu biasa. Halo, Captain NDB kita. Kebayan Indonesia. Ya, Captain Andrew ya. Aduh. Kalau bisa connect EVO atau Fensim ini pasti dijamin. Error dijamin gua. Oke, landing-nya bagus ya, emergency landing. Bagus banget. Ya. Itu NDB kenapa gerak-gerak sendiri gua? Minasama, kita lihat replay-nya teman-teman. Replay-nya pas gimana Bang ini, Bang? Jet Teguh PS1. Jet Teguh ya. Landing di di Asda ya. Goblok. Enggak boleh landing di Asda. Iya. Apalah ya. Aku mainnya soalnya PS2 bukan PS1 sih. Yang PS2 susah banget nyari ISO-nya. Itu cantik tuh grafis PS... itu dibanding ini sih. PS2 gua mainnya kayak GTA. Itu cakep. Oke, teman-teman, kita lihat apakah ada misi lagi ya. Ada dong misinya. Kita lihat flight gradient, flight stop dan approach ya. Wah, gua gara-gara ditipu sama co-pilotnya. Runway inside ya, gua lurus aja. Kita di kiri kan. Captain bang yang bilang tuh. Oh, kapten ya. Kenyamanan 0. Landing aman 10. Itu yang 0 apa tuh? Muntah-muntah. Nah. Oke, 0. Ah, 80, cuk. Bagus lah. Oke, flight recording ini, Pak. Apa? Iya, ya, untuk offline ini. Video hari ini lagi upload sekarang. Ya, ya sebelumnya itu ya, bapaknya Bapak Agung Mamir ya. Iya. Bapaknya, Pak, bukan bapak loh, Pak. Siapa? Bapaknya loh. Iya, bapaknya. Sorry, sorry. Tadi enggak ada nyanyinya loh. Jadi turut berduka cita ayahanda Pak Aldo Mampir ya. Semoga dikuatkan. Amin.
Amin. Saya juga ya, tahun lalu kehilangan ibu saya juga, tetap tegar aja ya. Oke, lanjut. Kita landing terakhir di Tokyo. Tokyo. Tokyo ini sinernya berat banget di MSMS. Kita lihat kalau di Shinjuku apakah lag ya. Waduh, visibility lag. 1200 Bisa di rem ini. Keren banget ini. Iya, di mata kita dulu. Iya, makanya. Nah, sekarang jelek banget. Nostalgia coy, bagus. Yang nyala-nyala inside. Yang kerendahan inside. Oke, kita koreksi glide slope dulu ya. Wah, ini susah, ini udah level terakhir. Honeycomb-nya ini di desain khusus Peci Teguh. Honeycomb connect pun kayaknya susah. Oke, ketinggian kita. Susah banget ini teman-teman, susah. Oke. Aduh. Persen gue enggak enak nih. Itu taxiway, oh bukan, itu runway ya. Takutnya landing taxiway kan. Bagus, baik. Lebih bagus lagi. Oke, V-rap-nya 140 aja. Oke, ini karena terakhir kita landing semulus-mulus mungkin. Ya, scenery Tokyo berat banget ini. Komputer. Dokter Zewiki Design. Ini mungkin bapaknya Dokter Jewirski. Kata kanan. Ini iya. Kalau untuk Bang Eji. Capture dulu lah ya. Bang Eji grafisnya rata kanan coy. Oke, kita flare di tengah. Wah, game dia rata kanan ini. Aduh. Flare. Speed up. Oh, positif landing. Ini mulai bicara. Nanti ke depannya game-game emulation Escobar sama ini. Kalau bisa kita streaming tembak-tembak orang. Wah, kok 0 notch bang? Maksudnya 0% bang, gitu? Tuh di kanan. Ya, punya 17, 16. Sampai 0 ya. Dulu saya waktu umur 8 tahun ya main ini. Ya saya ulang terus aja mainnya. Iya, saya diumur banget. Minasama, planning ya. Nah, positive landing itu seperti ini teman-teman, karena hydro planning ya kan hujan, astaga, di rumput ya. Gak luar biasa ini game. Kalian dulu pernah pasti main ini game semua kan, benar gak main jet? Pernah. Oke, kita ndak on blade ya, masalah pakai stick PS susah. Nice. Oh, nol. Ya Allah, enggak habis main gua mah. 5,9. Tartar. Wah, mantap. Safety kurang. Kenyamanan 0, muntah-muntah 0. Ya udah, artinya kita sudahi dulu aja ya. Oh, arigato kurasai. Oke, teman-teman Legi Gang, jangan lupa like and subscribe channel Legi Pilot sama Coming Soon Gaming ya. Kita main game terus sampai mati ya. Oke, selamat tinggal, sampai jumpa. Wassalamualaikum.